Saya tidak salah dan saya tidak punya wewenang terhadap izin itu. Saya sudah delegasikan semua. Bukti persidangan sudah terungkap, sudah ada dari awal. Tapi faktanya saya dituntut. Tapi yang jelas saya serahkan semuanya ke majelis hakim. Yang harus dicatat bahwa sampai hari ini saya tetap bertanggung jawab terhadap kejadian di kementerian saya. Saya tidak lari dari tanggung jawab. Tapi saya tidak bisa kontrol semua kesalahan yang dilakukan oleh staf-staf saya. Sekali lagi, kesalahan mereka adalah juga kesalahan saya karena saya lalai untuk mengontrol. Keputusan ini, tuntutan ini akan saya jalani terus sampai besok tanggal 9 kami mengajukan pembelaan, kemudian jalan keputusan. Nah, setelah itu baru nanti ada proses-proses selanjutnya. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.